Yang ingin saya kongsikan yang terakhir dalam 5 menit insya Allah, setelah kita selesai salat subuh dan setelah kita selesai melaksanakan sembahyang maghrib, matlamat hidup kita di dunia bukan untuk membangun, bukan dengan politiknya, bukan dengan kekayaannya, bukan dengan pembangunannya, bukan juga dengan keluarganya. Itu tidak lebih daripada sarana, tidak lebih daripada asbab, tidak lebih daripada wasail, agar dengan kita mampu untuk mengubudiahkan, mengibadahkan diri kita bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Matlamat target tujuan yang pertama daripada hidup, agar dengan kita mampu untuk meraih mini tujuan hidup yang empat. Ternyata yang empat tadi itu ada dalam bacaan zikir yang kita lantunkan, yang kita baca bersama setelah sembahyang maghrib dan subuh. Jadi mudah-mudahan empat amalan ini dalam keadaan seperti apa saja jangan ditinggalkan. Kalau pada waktu kita capek, kalau pada waktu kita mau berangkat, kalau kita dikejar waktu, sekalipun tetap kita baca. Tetap dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Jadi yang pertama, agar bagaimana dengan kita mendapatkan perlindungan, terperisai diri kita daripada godaan nafsu, terelak diri kita daripada bisikan syaitan, terselamat kita daripada perangkap dan juga daripada jebakannya. Agar bagaimana diri kita selamat dengan membaca man qara'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Tadi tanya diri masing-masing sebanyak 10 kali, ibu-ibu 10 kali setelah salat subuh dan 10 kali setelah sembahyang maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali. Nabi kita bersabda, kana hirzan lahu minasyaitan. Itu akan menjadi perisai, pengelak dan penyelamat, pagar diri, jati diri daripada godaan syaitan. Kalau dengan syaitan saja kita bisa terelak, bisa terselamat, lebih-lebih lagi kalau dengan godaan nafsu dan juga dengan bisikan lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, ya Allah susah. Terbang, berangkat ke sana kemari, baik dengan kita naik Lion Air atau juga dengan Air Asia, dengan Garuda, dengan Malindo atau juga dengan emasnya sekalipun. Kecuali kalau barangkali kita naik Arab Saudi, barangkali mata kita bisa terpelihara. Tapi kalau kita naik maskapai yang saya sebutkan tadi itu, dengan Lion Air, bajunya belah dari samping, dengan permukari-permukari emas pun juga belah daripada hadapan. Dengan Air Asia pakai celana pendek, pakai rok mini saja, paha kelihatan. Kiai duduk di depan, innalillahi wa inna ilaihi. Tadi udah nangis. Astagfirullahaladzim. Tapi patut untuk kita ke airport, patut untuk kita naik pesawat. Apalagi kalau dengan kita hot seat 5 kursi yang di depan yang merah itu. Oh, itu akan mendapatkan an-nasib al-uzma, mendapatkan hasil nasib bagian yang terbesar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita jadi asabahnya. Pramugari pula kalau pada waktu duduk nggak mulus, kaki diangkat. Masya Allah, tabarakallah. Angkat begitu. Kalau kaki diangkat, itu bisa terangkat. Innalillah, ya Allah. Apa salahku, ya Allah? 2 jam kita nggak bisa nundukkan pandangan. Kadang-kadang terlihat juga, bukan melihat. Kadang-kadang terlihat, kadang-kadang memang dilihat. Nah, itu kan? Itu diantaranya. Lihat iklan-iklan yang ada di TV. Iklan-iklan yang ada. Mana kira-kira iklan? Kalaulah ada, paling iklan tentang jilbab. Tapi kalau iklan tentang yang lain, semuanya setengah bugil. Pakainya seksi betul. Tatapan, pandangan, pengeran semuanya mencemarkan perjalanan kita untuk menuju Allah Jalla wa'ala. Itulah yang namanya Indonesia. Apa yang tidak ada di Indonesia? Kota Metropolitan Jakarta. Begitu kan lagu Haji Roma Irama. Kota Metropolitan Jakarta penuh dengan keramaian. Begitu lebih kurangnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dosa juga mulut yang menyanyi begini. Kalau sampai itu jadi profesi kita. Jadi kena ketaksiran yang seperti itu, maka imam-imam di masjid, imam-imam di langgar, di surau dan di musala, jangan sampai setelah salam ke kanan dan ke kiri langsung keluar.
Langsung bercabut kata orang Malaysia. Zikiran dulu, baca tadi yang 10 itu untuk perisai. Kemudian selanjutnya mungkin dikenakan kena mata, hati, tangan, kaki, mulut. Maka dengan kita baca tasbih, man sabbahallaha salasan wa salasin, wa hamidallaha salasan wa salasin, wa kabbarallaha salasan wa salasin, wa qala bi khitamil mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sampai seterusnya. Nabi kita bersabda, ghufrat lahu dzunubuh wa in kanat misla zabadil bahri. Tasbih 33, tahmid 33, tahmid 33 akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya ya walaupun sebanyak buih di laut. Alhamdulillah. Kira-kira rugi tak? Kira-kira zalim tak? Zalim imam kalau tidak memimpin makmum untuk membaca zikir yang seperti itu. Terserah, mau dibaca nyaring, dibaca secara perlahan-lahan, dengan rentak, dengan lagu yang sama. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi subuh, kenapa? Satu, bening. Mata sudah kita tidurkan, telinga kita tidur, mata kita tidur, mulut kita tidur, tangan kita tidur, kaki kita tidur, hati kita tidur. Kira-kira daripada jam 11 sampai jam 4.30 pagi, semuanya istirahat. Ini hikmatnya, kenapa dengan kebanyakan zikir di waktu pagi dan petang, di waktu pagi dan sore? Sebab pada waktu pagi enggak ada bunyi, enggak ada, enggak kedengaran. Sekarang mungkin sudah mulai, tapi sejak daripada pagi tadi itu suasananya bening, tenang, senada dan seirama kalau kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Satu, terperisai. Yang kedua, terampunkan. Yang ketiga, terelak daripada azab neraka, daripada jahannamnya Allah Jalla wa ala. Nabi kita bersabda, barang siapa membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Tadi saya dengar-dengar cuma sedikit saja yang membaca. Atau Allahumma ajirna, ya Allah lindungilah kami daripada api neraka sebanyak 7 kali. Kalau dibacanya di waktu subuh, Allah takdirkan dia mati pada siang hari itu, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Malam pun juga akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka kalau dia meninggal di waktu malam. Setelah maghrib 7, setelah subuh pun juga 7, terakhir masuk surga. Ngapain jenggotan, ngapain bayar puasa, impak, pengajian, kemudian tausiah, hidup, takbir, Allahu Akbar. Tadi malam Habib Rizik takbir sampai jam 12 lebih dalam YouTube siaran langsung takbir. Tadi mana sebelumnya di Bogor, begitunya tadi mana takbir. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita masuk surga. Itu saja yang kita dapatkan, bukan untuk kita dapat mobil semewah apapun. Kira-kira di Indonesia mobil yang termewah apa? RR, Rolls Royce, belum ada di pasaran. Atau jarang-jarang kita lihat di jalanan. Lebih mahal lagi Bugatti, harganya 10 juta ringgit, uang Indonesia 35 miliar. Itu pun kalau pada itu kita mati akan kita tinggalkan. Pak, Haji, Bang, kalau entar nanti di waktu Bapak Kiai atau di waktu Pak Menteri meninggal dunia, Bugattinya bisa dikuburkan sekali enggak? Minta maaf Pak, tukang galinya kewalahan kalau sampai mobilnya juga mau dikuburkan. Oke lah kalau seandainya dengan stringnya saja bagaimana? Dengan steranya saja mau dikuburkan sekali. Atau dengan ban yang 4 tuh kira-kira. Enggak boleh Pak. Cuman orangnya saja yang masuk. Sebab aturan di dalam sangat-sangat ketat sekali. Mobil kita tinggalkan. Rumah disentol harganya tidak kurang daripada sekian M. Pun juga kita tinggalkan. Matlamat terelak daripada neraka. Masuk surga. Jangan tidak baca ayat kursi setelah sembahyang 5 waktu. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Barang siapa membaca ayat kursi setelah sembahyang 5 waktu, tidak ada penghalang masuk surga selain daripada kematian. Setelah mati derek saja street langsung ke dalam surganya Allah Jalla wa Ala.